kita tahu ya, COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi tatanan kehidupan, baik secara regional, nasional, ataupun global gitu. Jadi penerapan new normal ini menurut saya sebagai salah satu bentuk adaptasi kita di masa pandemi ini, agar kita tetap produktif, agar kita bisa tetap melaksanakan aktivitas dengan protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Selama kita menjalankan protokol tersebut dengan benar, kenapa tidak untuk menjalankan new normal, kayak gitu. Kami sih sangat bersyukur dengan adanya new normal ini. Jadi kami sebagai pelayan kesehatan hewan dapat kembali menjalankan tugas kami melayani kesehatan pada pasien yang membutuhkan dengan tidak mengenyampingkan kesehatan atau keamanan bersama, kayak gitu. Tidak mengenyampingkan kesehatan kliennya, tidak mengenyampingkan kesehatan dokter atau staf yang ada di pet love center sendiri, kayak gitu. Jadi tapi kita tetap waspada sih. Iya, perlahan-lahan secara finansial pun perlahan-lahan insya Allah akan kembali normal. Karena memang ketika kalau pet love center sendiri itu menjalankan semuanya sesuai saran pemerintah. Ketika pemerintah menyarankan tidak ada aktivitas atau pelayanan, kami pun tutup kemarin. Kami tidak menerima pelayanan sama sekali. Tentunya kesiapan kami sesuai dengan protokol yang sudah disampaikan pemerintah ya. Setiap klien yang akan masuk ke pet love center, kita lakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Kalau suhu tubuhnya normal, kita izinkan masuk. Tapi kalau suhu tubuhnya di atas normal, mungkin kita, mohon maaf, kita tidak izinkan masuk. Kemudian wajib menggunakan masker tentunya. Setiap yang masuk wajib menggunakan masker. Kemudian kita juga menerapkan cuci tangan. Kita sediakan tempat cuci tangan tentunya. Kemudian hand sanitizer juga kita siapkan di beberapa spot, seperti itu ya. Jadi klien bisa dengan mudah untuk mengambil hand sanitizernya. Kemudian jaga jarak pastinya, karena antara klien ataupun dengan staff-staff yang ada di pet love center, paling tidak mereka jaga jarak 1,5 sampai 2 meter, seperti itu. Untuk saat ini kita masih membatasi jam operasional. Normalnya pet love center dari hari Senin sampai Jumat itu bukanya dari jam 8 sampai jam 8 malam, itu normalnya. Tapi sekarang kita buka hanya sampai jam 6 sore, dan itu pun by appointment. Jadi yang mau datang appointment dulu, seperti itu. Jadi kita atur jarak kedatangan antara satu klien dengan klien yang lain agar nggak numpuk. Jadi masing-masing konsumen itu punya tanggapan yang berbeda-beda ya. Tidak semuanya menerima dengan baik, kayak gitu. Ada yang dengan adanya penerapan new normal malah mereka tidak berani datang ke klinik, hanya menugaskan asisten rumah tangga saja, seperti itu. Terus ada yang minta buru-buru, kayak gitu, karena mungkin khawatiran kali ya. Kemudian ada juga yang kadang minta hewannya diceknya di mobil, kayak gitu. Jadi beragam tanggapan mereka. Untuk semua pet owner ataupun pecinta hewan, tidak perlu takut untuk membawa paw kitsnya ke dokter hewan atau memeriksakan hewan kesayangannya, karena kami pet love center sendiri sudah menjalankan protokol yang disarankan oleh pemerintah. Paling tidak lakukanlah pengecekan terhadap hewan-hewan kesayangannya sedini mungkin, jangan sampai nanti pemeriksaan dilakukan ketika mereka sudah dalam kondisi yang parah, seperti itu. Seperti ketika udah parah banget baru dibawa ke dokter, itu kan kemungkinan untuk sembuhnya juga akan semakin kecil, seperti itu. Jadi saran saya tetap lakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan kesayangannya. Yang bisa ditunda mungkin bisa ditunda, tapi yang tidak bisa ditunda jangan ditunda.